Gue Saskia Pane, balik lagi sama gue di jajanan Masak.tv. Pada episode kali ini gue akan bikin putri salju. Putri salju itu salah satu kue-kue yang ada di Lebaran juga sih. Natal juga ada sebenarnya. Oh iya, Natal sih paling banyak, tapi Lebaran juga ada. Untuk bahan-bahannya gue ada tepung terigu 225, ada gula halus 50 gram, margarinnya 150, ada rum butter 1 tablespoon, susu bubuk 15 gram, sama essence vanilla. Pertama-tama gue pengen ngocok si margarin sama gula halusnya. Pertama kita kocok sama si kuya. Oke. Itu gula halus. Gula halus. Kita mixer. Rasanya tapi manis. Nah, dari warna kuning bikin agak pucat sedikit aja. Ini gue desain pakai si hand mixer. Sekarang gue masukin si rum butter. Nah, gue dari zaman kuliah, gue nanya sama dosen gue. Gue gak tahu apa perbedaan rum butter sama butter biasa. Padahal kalau gue baca ingredients-nya, komposisinya itu di kemasannya, itu sama aja. Tapi di kemasnya beda. Yang satu di kaleng, yang satu lagi kadang-kadang di karton. Jadi tahu mungkin bisa kasih tahu gue. Nah, udah gue campur. Sekarang gue masukin si vanilla essence, terus susu bubuk. Nah ya, gue aduk. Di sini gue masukin si tepung terigu. Tepung masuk. Sekarang gue mengaduk pakai tangan, biar lebih rata. Adonan udah jadi, udah licin. Ini pengen gue bagi dua. Bagi tiga, ya pokoknya bagi-bagi lah. Bagi tiga. Dah, gue iniin lagi. Terus gue roll. Kurang lebih ketebalannya 1 cm boleh. Terus bisa dicetak. Tada. Ulangin sampai adonannya habis. Gue taruh loyang. Putri saljunya udah gue cetak semua. Tadi gue menggunakan huruf C, Caca, Bulan, Sabit, dan Shurika. Oke, sekarang kita masukin ke oven. Yang udah gue panasin 160 derajat juga. Kurang lebih 15 menit. Kita panggang 160 derajat 15 menit. Pokoknya sampai dia ngeset. Terus udah, angkat, taburin gula di nanti. Udah 15 menit. Dia sudah agak-agak golden brown. Tinggal gue kasih icing sugar nih. Dibedakin. Putri salju udah matang, udah dibedakin. Thank you udah nonton episode kita kali ini. Tonton terus episode kita yang lain. Jangan lupa follow semua akun sosial media kita. Yang penting tetap di Masak.tv.